kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bieu pisan wan euy hareupeun urang. Cikana ti bitih nyap urang wan. Ah innalillahi ya Allah. Ah innalillahi ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Kecelakaan mau terjadi di Tol Cisumdawu pada Jumat, 14 Juni 2024, pagi menewaskan dua orang. Kecelakaan maut itu melibatkan minibus Daihatsu Luxio berpelat nomor D1540 YBK dan truk diesel berpelat nomor Z8107A. Dalam insiden ini dua orang dilaporkan hilang nyawa, yakni pengemudi dan penumpang Daihatsu Luxio. Kecelakaan maut tersebut terjadi tepat di kilometer 250, tepatnya di Dusun Cacaban, Desa Congyang Wetan, Kecamatan Congyang, Kabupaten Sumedang. Benar, peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sekitar pukul 6.30, kata Kanit PJR Tol Cisumdawu AKP Dasep Rahwan, ia mengatakan, dalam peristiwa ini dua orang dilaporkan meninggal dunia. Diduga kedua korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Sumedang, katanya, Dasep menyebutkan, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas ini telah dilimpahkan ke Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang, ditangani Satlantas Polres Sumedang, kata Dasep. Ngantunkeun dua nana. Mayo, bantotana ka sadayana ieu mobil. Lucio, Dewi, Dewi Insan. Insan, Dewi Insan kecelakaan. Dewi Insan. Dewi Insan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.